Halo, selamat siang adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Anggur ya. Hari ini kita akan menggambar domba atau sheep. Ikuti kakak ya, langsung aja langkah-langkah dan step-nya. Pertama kita akan membuat oval seperti ini. Seperti telur. Gampang, pasti kalian semua bisa nih. Gambar seperti telur ya. Lalu kita kasih telinganya di sini. Oke, sudah. Itu ya. Nanti bisa dihapus ya. Kita bikin sampai sampai sini sudah. Nah, kalau sudah kita bisa matanya. Lalu juga satunya ada di sebelah sana, jadi gak kelihatan ya. Ini lagi miring domba-nya. Oke, okay. Sudah kita gambar badannya. Pas ini oval, cuma kita bikinnya seperti bulu domba ya, seperti awan juga ya. Sampai sini sudah semuanya, gampang kan? Kalau misalkan ternyata gambar kecepatan, kalian bisa di post dulu. Oke, sudah. Sini kita gambar. Sini kita gambar. Sini kita gambar. Sini kaki dua nanti yang di depan. Kalau gampangnya kalian bikin garis miring dulu nih. Oke, lalu terus ya, kita sebagai garis miring terus garis sedikit, kita tetap garis miringnya ke sini. Oke, gampang kan untuk membuat kakinya. Gambarnya sudah selesai, gambar dombanya ya. Seperti ini kira-kira gambar dombanya. Kalian bisa kasih background rumput-rumput. Di sini ada pagar. Oke. Kalian bisa bikin kandangnya. Oh, gambar berani aja ya, yang besar-besar ya. Oh, bisa takut salah. Nanti rumput-rumput lagi bisa digambar dan sini sama aja. Oh,
Seperti ini kira-kira jadinya gambar. Oke, gambar sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Semoga kalian semua selalu sehat di rumah dan selalu.